Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bini afmatillah, wala khawla wala quwata illa ma'badu. Sahabat subscriber dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi limpah rezeki, barokah, selamat dunia akhirat. Kali ini saya berada di lingkungan Carita, Pandeglang, Banten. Saya mau mengekspor makam keramat Syekh Kiai Haji M. Husain yang berada tepatnya di Masjid Jami Al-Husaini. Masjid ini konon katanya dibuat atau dibangun oleh salah satu muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Seperti apa kelanjutan eksplor hari ini? Mari ikuti saya. Oke sahabat, cerita singkat tentang Masjid Al-Husaini yang berada di daerah wisata Pantai Carita, Kampung Pagedongan, Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Menurut sejarah, pembangunan Masjid Al-Husaini Carita dipimpin oleh salah seorang murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Oke sahabat, Masjid Al-Husaini ini adalah salah satu masjid bersejarah yang berada di kawasan Carita, Pandeglang, Banten. Konon katanya masjid ini dibangun oleh salah satu muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau tidak salah seperti itu. Al-Husaini ia mulai membangun masjid ini tahun 1889 Masehi, bertepatan dengan 27 Zulhijjah 1309 Hijriah, dan selesai tahun 1895 Masehi, bertepatan dengan 30 Jumadil Awal 1315 Hijriah. Setelah berdiri, namanya bukan Al-Husaini. Nama Al-Husaini yang diberikan masyarakat sekitar untuk mengabadikan tokoh tersebut karena jasanya yang sangat besar dalam pembangunan masjid maupun dalam syiar Islam. Belum diketahui nama dahulunya apa. Pembangunan masjid menandai tatanan baru setelah daerah pesisir luluh lantah oleh kedahsyatan letusan Gunung Krakatau. Saat Gunung Krakatau meletus, Al-Husaini sedang berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah, Arab Saudi. Peristiwa meletusnya Gunung Krakatau pun sampai ke telinganya laporan yang memutuskan pulang. Oke sahabat, inilah situasi kondisi dalam masjid Al-Husain, peninggalan sejarah yang dibangun oleh salah satu muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sini ada ruangan yang ke atas juga, katanya sering dipakai untuk berzikir atau sejenisnya. Selang beberapa waktu cerita, Al-Husaini kemudian menggerakkan masyarakat untuk membangun masjid tersebut hingga kini sebagai besar corak masjid yang bernuansa khas bangunan kuno tanpa ada perubahan signifikan meskipun pernah direnovasi.
Bentuk atap masjid carita bertingkat atau tumpang yang bisa dikatakan 4 tingkatan arsitektur, pengaruh lokal terlihat pada komponen pelipit seperti pada candi dan mustoko atau kubah. Sementara pengaruh asing terlihat pada tiang-tiang semu atau pilaster seperti pada bangunan kolonial. Tipe bangunannya masih tipe bangunan kuno asli Indonesia, ujarnya. Selain aktivitas ibadah sehari-hari saat Ramadan di Masjid Al-Husaini, cerita juga terdapat beberapa warga yang melakukan iktikaf atau diam di dalam masjid. Bulan Ramadan ada aktivitas iktikaf dan aktivitas ibadah seperti masjid yang lainnya. Oke sahabat, itulah cerita singkat dari seputaran Masjid Al-Husaini dan makom keramat Syekh Kiai Haji M. Husain. Bila ada kesalahan, mohon dimaklum dan mohon dimaafkan. Terima kasih, wassalam. Di Masjid Al-Husaini yang berletak di Carita, Pandeglang, Banten. Sahabat, sekian dulu ekspor makom kesepuhan Syekh Kiai Haji M. Husain dari seputaran Carita Pandeglang, Banten. Jangan lupa dukung terus channel Kobral Banten ini, subscribe, like, comment, and share. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya dan kru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.